Setiap hospital pasti akan dikunjungi oleh pesakit yang ingin mendapatkan rawatan. Dan hampir setiap hari juga akan ada berlaku kematian di hospital. Inilah yang membuatkan hospital sebagai salah sebuah tempat yang mempunyai berbagai kisah mistik dan misteri. Inilah yang dialami oleh seorang pesakit apabila video yang manjat siling hospital tular di media sosial. Ada yang mengatakan bahawa pesakit tersebut cuba melarikan diri kerana terlalu lama berada di hospital. Dan ada juga yang mendakwa pesakit tersebut positif COVID-19 dan tidak mahu mendapatkan rawatan. Tidak sanggup melihat pesakit terus-menerus difitnah, maka seorang petugas kesihatan yang bekerja di ward tersebut tampil menceritakan kisah sebenar. This incident is happened in my ward. And sebelum kejadian ini, petang itu saya yang in charge patient ni. For your information, patient tu sebenarnya dia tak lari pun. Dia bukan nak lari dari hospital pun. Tapi dia cakap dia nak kejar 4 orang budak ni. Siapakah 4 orang budak yang dimaksudkan? Ketika kejadian, petugas kesihatan tersebut langsung tidak nampak budak yang dimaksudkan itu. Sebelum kejadian, pesakit disahkan telah menjalani ujian GCS untuk menilai tahap kesedaran dan juga kewarasan, dan hasilnya amat baik. Time saya in charge patient ni, GCS dia memang full. Saya tanya jam, tempat, nama dia, semua dia jawab dengan betul. Dan kawan saya yang next shift tu pun cakap GCS dia memang full. Hasil ujian tersebut membuktikan bahawa pesakit berada dalam keadaan yang sedar dan tidak berkhayal. Namun petang tu time saya in charge dia, dia ada cakap-cakap dengan orang dekat sebelah katil dia. Tapi bila saya tengok dia cakap dengan orang sebelah tu, macam dia bukan cakap dengan orang sebelah tu pula. Then saya tanyalah, pakcik cakap dengan siapa? Lepas tu dia cakap, ni budak ni dari tadi dia main-main kat sini. Kejadian mistik yang berlaku pada pukul 4 petang tidak hanya berakhir di situ. Malah ia yang menjadi semakin teruk pada sebelah malam. Then semasa insiden malam tu, kawan saya cakap time dia naik atas tu, macam bukan dia seorang yang berlari dekat siling tu. Dia tapak kaki dia boleh dengar sampai dekat hujung wood. Macam 3, 4, 5 orang yang dengan dia dekat atas tu. Dekat atas siling tu kan gelap, tapi dia boleh balik lagi ke tempat asal dia, lubang tu. Dia balik sendiri tau, dia tak lari tau. Yang peliknya, macam mana dia boleh nampak dekat dalam kawasan gelap tu? Korang tak terfikir ke? Dia dah tutup siling tu dah. Kejadian mistik di hospital dikatakan telah banyak kali berlaku dan tidak semuanya diviralkan. So, actually ini bukan pengalaman kali pertama saya lah menghadap benda macam ni. Memang selalu. So, jaga dirilah kamu orang kalau pergi hospital, pergi mana-mana. Sama ada anda percaya atau tidak, makhluk gaib ini sentiasa ada di sekeliling kita tanpa kita sedar. Adakah anda juga pernah menerima gangguan mistik seperti ini? Sila tinggalkan komen anda di bawah.